Oke guys, pada malam hari ini kita mau berburu lemak guys di Hama. Pemakaman desa sini guys. Oke. Warga sering makan. Kita akan mencari lemak dulu guys. Ya guys, kali ini saya sedang mau berburu nih guys. Kita sedang menuju di tempat yang ada luaknya guys. Ini saya berangkat jam 9 ini guys, 9 malam menuju ke makam ini guys. Habis hujan ini saya bersama tim nih. Gigi. Mas Hengki. Ini sedang proses pencarian, guys. Biru. Gelap gulita guys. Saya nyusul di sisir ya. Dapat satu bocor. Sebelum berangkat udah ketemu hewan yang ditakuti guys. Ular dedor. Oke guys, kita lanjut lagi. Gacok aku. Lihat ya ki, aku dibatuk jaki kok. Ada lagi guys, ularnya banyak banget ini. Gebuk sih. Dah. Kasi tuh biro. Ini di desa kami tuh mangga enggak kemakan teman, banyak sekali. Ini mangga-mangga manis-manis ini udah jatuh ini. Nih bekas dimakan apa ini? Tupai apa? Luwak nggak tahu ini. Mangganya banyak banget. Kalau dijual paling sekilonya 10.000. Nih guys. Mangga-mangga ini guys, udah jatuh. Ini udah matang ini. Ini mulus banget nih guys. Wah, manyus, ini bukan sembarang mangga ini. Kita bawa dulu aja mangganya. Buat bekal biar enggak dahaga ya teman. Mau
mau lihat nih ini mau dicoba ini guys, isinya masih kuning. Wow, mantap rasanya, jangan ditanya ini mantap. Guys langsung mantap. Mantap sekali guys. manis biar enggak haus. Ini sudah pukul jam 11 ini guys, belum ada penampakan ini guys. Semoga dapat ya guys. Mantap. Saya waktu aja. Ini mau dibawa aja ini guys. Mubazir aku mas. Mubazir daripada dimakan tupai guys. Oke. Okay. Ya, ya, wah, ini keruak-keruak ini. Oke, guys. Kita lanjut dulu, guys. Ternyata dapat satu plastik di guys. Kira-kira 3 kiloan ini. Ini dari pasar Mubazir. Perburuan musang guys. Rekan saya melihat ada musang. Ada musang guys, ada musang, ada musang, ada musang. Luwak pil. Luwak ketok ya, Pel? Luwak. Telene, Pak. Tembak di sini. Alhamdulillah guys, akhirnya dapat juga perburuan kali ini guys. Angkat. Alhamdulillah ya Allah. Sebelum dapat musang guys. Oke, sekian video dari saya guys. Hari sudah mulai menjelang pagi nih, sudah hampir jam 1 malam ini. Oke guys.